Okay. Kemudian dari strategi tahap kedua 2010 tahun 2018 pada shift dari merupakan kelanjutan tahap pertama di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan beberapa pihak yang terkait dengan pekerjaan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian tentang tupoksinya. Apakah itu sinergi antara institusi penegak hukum, institusi dengan proyek kelembagaan, kementerian dan lembaga yang ada di wilayah Indonesia ini. Dan kemudian dengan strategi dalam tahap ketiga, Strive for Excellence 2016, 2015, 2016 sampai 2025. Dan kita menuju ke sana, institusi kepolisian ini menuju ke sana, tahap ketiga ini. Ya. Iya ada kayak tuh, ya SKK 2. Nah pada tahap ini memang ini kan yang belum pasti masih dikasihnya diketawain juga. Ya bodoh kok. Keprofesionalan institusi kepolisian dalam hal memberikan pelayanan yang prima di tengah-tengah masyarakat. Soalnya kemudian ya, institusi ini cukup banyak mendapat permasalahan dan kemudian ke depan mengalami berbagai macam tantangan. Saya kira potensi dan permasalahan yang dihadapi institusi kepolisian pertama adalah potensi dan gangguan keamanan. Ya. Potensi gangguan keamanan dalam kaitan isu internasional. Ini kenyang ya? Kenyang kah? Kenyang. Sana.